Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi di channel saya, Ridwan Nurman. Luar biasa, selamat atas rilisnya 4 unit bus ANS, bus terbaru ANS yang baru saja rilis kemarin, teman-teman ya. Dari karoseri Morodadi Prima, seperti biasa ANS memang sangat apa ya, sudah berlangganan dengan karoseri Morodadi Prima Malang ya. Dan 4 unit telah keluar dari karoseri Malang, dan sekarang saya menemukan 1 unit sedang perpal di terminal bus Kampung Rambutan. Jadi ada 3 unit, 1 di Kampung Rambutan, 2 unit ada di bengkel Mercy dan Mogot Hartono, dan 1 lagi di Pemuda ya. Jadi 2 unit di sini, 1 lalu di Pemuda itu sudah selesai servis, dan 2-nya lagi sekarang sedang proses servis di Hartono dan Mogot Jakarta Barat ya, untuk servis. Dan luar biasa, saya pribadi mengucapkan selamat atas rilisnya keluarga baru bus ANS ya. Ini yang saya temukan adalah Nopin 40. Ini kemungkinan akan menjadi new Kombawa kali ya. Karena krunya, salah satu krunya adalah yang biasa bertugas di unit pembawa. Dan unit ini nomor pintunya adalah 40. Jadi yang keluar itu adalah 40, 41, 42 dan 43. Dan di depan sini adalah unit 40. Ya, apakah unit ANS sudah ada 43? Ya, makanya luar biasa, ANS sudah mengeluarkan 4 unit lagi, dan ini untuk khusus pelanggan ANS yang sudah setia naik bus ANS ya teman-teman. Yuk kita lihat apa sih yang membedakan bus ANS ini dengan ANS yang lain ya. Yang jelas walaupun karoserinya sama, tapi ini adalah unit spesial karena ini adalah unit Travego Edition ya. Sempat direncanakan di akhir tahun lalu bahwa ANS akan mengeluarkan model terbaru, dan alhamdulillah di Oktober 2022 ANS telah mewujudkannya. Janjinya di akhir 2021 mengeluarkan Travego, dan telah terrealisasi di Oktober 2022 ini teman-teman. Travego Edition, suasana Eropa sangat kental banget di armada bus ANS yang satu ini. Nah, jadi beberapa minggu lalu Morodadi Prima melalui Instagram media sosialnya telah mengumumkan bahwa ANS telah merilis 4 unit. Dan ini bukan sembarang model ya teman-teman. Ini adalah model terbaru keluaran karoseri Morodadi Prima, dan ANS yang menjadi yang pertama ya. ANS menjadi yang pertama di Sumatera Barat, bahkan di Sumatera, yang menggunakan karoseri Morodadi Prima Travego Edition teman-teman. Luar biasa. Pokoknya yang baru-baru dari Morodadi Prima, ANS ini ada ya. Dari beberapa jenis tipe model Morodadi, ANS punya teman-teman loh ya. Karena memang luar biasa, ANS ini udah berlangganan dari zaman, wah udah puluhan tahun lah. Sangat setia di Morodadi Prima, dan keluaran terbaru Morodadi Prima pun ANS akhirnya punya ya. Dan bertahap sekarang ada 4 unit teman-teman ya. Jadi kalau ANS kalau udah ngeluarin unit itu pasti 4, 5, 6, 7, 10 ya. Kalau ngeluarin unit tuh nggak kira-kira ya, pasti banyak loh, minimal-minimal banget tuh 4. Dan akan ada unit ANS yang lain ya, bertahap teman-teman. Dan ini kita akan lihat-lihat armadanya seperti apa. Ini armada yang spesial banget, karena Morodadi Prima pun juga memposting unit ini dengan sangat spesial. Dan ANS ini punya loh unitnya. Dan ini adalah kelas Real Executive Class 30 seat leg crest ya. Ini untuk tahta tertingginya bus ANS dengan 30 seat leg crest dengan tarif 625.000. Nah, ini kita sekarang lihat bagian luar, bagian dalam, apa sih yang membedakan bus ANS yang ini dengan bus ANS yang existing yang sudah ada ya. Walaupun sama-sama dari Morodadi Prima, tapi ini tampilannya depan, belakang, kiri, kanan, interiornya pun juga berubah loh. Luar biasa. Kita lihat ya, kita lihat dulu bagian luarnya ANS ini. Dari depan aja udah kelihatan beda banget ya, jelas berbeda ya. Model lampunya ya udah berbeda ini ya, agak bentuknya L, cuman ini nggak menggunakan lampu LED proyektor ya teman-teman. Tuh ya, ini lampunya masih lampu model lama teman-teman, tidak menggunakan lampu LED proyektor teman-teman ya. Bentuknya agak L begini, L gemuk Dan ini ada emblem Mercy, ada tulisan ANS, dan ini yang membedakan dengan bus ANS yang lain ya. Ini nanti nyala nih teman-teman. Ini LED-nya nyala nih, nanti warnanya kalau nggak salah warna biru, dan tulisan Morodadinya nanti akan terang. Oh. Ini tuh Mercy banget teman-teman. Banyak dipakai dengan sedan-sedan Mercy ini modelnya kayak gini nih. Saya kurang tahu nih namanya istilahnya apa bagian tengah ini, cuman ini yang biasa dipakai Mercy sedan kayak gini ya, rongga-rongganya, cuman ini nggak ada lubang rongganya ya. Wes mantap. Dan ini winglet asli buatan dari karoseri Morodadi Prima teman-teman tuh ya. Ada wingletnya loh. Ini kayaknya agak terpisah dari bodinya tuh, ini terpisah teman-teman tuh ya. Wih, ini lampu utamanya nih ada 3, 1, 2, 3 tuh. Ini lampu sennya 1. Lampu sennya ini nggak mengalir, masih dengan model yang lama. Ini suasana lampu depannya ini benar-benar Eropa banget teman-teman. Tuh, ada wingletnya loh, keren banget. Ini jadi nggak rata bawahnya tuh ya, ada wingletnya. Tuh, wah mudah-mudahan aja nggak mentepi kapal ya. Karena ada jarak sekitar 10 cm loh teman-teman. Mudah-mudahan nggak mentok di kapal nih teman-teman. Oh. Wes. Dan spionnya ini seperti khas spion dari Patriot ya, generasi sebelumnya teman-teman. Dan yang pasti adalah single glass, karena ini adalah TE-228G ya. TE-228G. G-nya itu adalah single glass ya. New Patriot Travego Edition, single glass. ANS sejak lahirnya New Patriot sudah mulai meninggalkan double glass ya. Dan sekarang terus mengeluarkan unit-unit yang single glass, keren, luar biasa. Karena memang favorit kita semua ya single glass ya. Saya pun juga senang sama single glass nih. Karena pandangannya luas, lega. Tapi memang kalau udah single glass otomatis pasti ada butuh bantuan nanti penutup kaca, jadi biar driver nggak terlalu silau ya teman-teman. Oh. Ada winglet. Mungkin ini satu-satunya bus yang menggunakan winglet langsung dari karoseri ya. Biasa kan kalau winglet itu kan ada bawaan dari kita sendiri ya, di luar dari karoseri, dan ini memang ada winglet ya. Udah dari karoserinya ada wingletnya teman-teman. Dan lampunya agak banget sih, walaupun model lama, tapi memang mungkin karena memang kita belum terbiasa dengan lampu-lampu model dari Morodadi Prima ya. Biasanya kan lampu yang sering kita temukan itu yang model yang biasa digunakan Adiputro maupun Laksana atau Tentrem malah ya. Dan ini model yang fresh, jadi kelihatan segar kita teman-teman ngeliatnya ya. Gimana bagian teman-teman? Teman-teman menilainya bagaimana? Kalau saya 9 ya. Mungkin kalau seandainya ini LED proyektor, wah bisa 10 ya. Tapi nggak apa-apa sih ya. Mungkin karena memang model seperti ini belum ada yang LED proyektornya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman bagian depannya. Dan sekarang kita ke samping teman-teman ya. Untuk pintunya kayaknya nih nggak bisa kebuka ya. Coba saya lihat dulu, ada rongganya ya. Kalau saya lihat sih nggak ada rongganya ya, jadi kemungkinan pintu depan untuk kru nggak bisa dibuka. Dan ini cara cerdas selendangnya ya. Kalau menurut saya ini agak tulisannya seperti angka 3 miring ya. Tapi kalau menurut saya agak aneh sih, kalau saya pribadi ya agak aneh. Cuman ini sangat cerdas karena dengan modeling dengan selendang seperti ini tidak mengganggu pandangan penumpang di bangku depan untuk melihat samping. Jadi dia agak ngelur ke sini ya teman-teman ya. Berbeda dengan model-model yang lain yang kadang-kadang suka ngalangin penumpang duduk di depan ya. Karena pada selendang itu suka ngalangin, tapi ini enggak tuh ya. Jadi dari ujung sana modelnya garis panjang ke samping kanan, lalu bentuknya agak 3 tuh. Ya, menurut saya agak aneh, tapi ini cerdas, keren ya. Luar biasa ya. Yang penting adalah penumpang tidak mengganggu pandangan penumpang, karena kalau namanya naik bus pasti seneng lihat pemandangan ya. Tapi kalau dengan model selendang seperti ini, pemandangan penumpang nggak terganggu teman-teman. Cakep ya. Nah ini ada tulisan TE-228G ya. TE itu adalah Travego Edition, 22 itu adalah rilis tahun 2022. 8 itu adalah tingginya 3,8 meter dan G ini adalah single glass ya. Dan ini adalah emblem Mercy selalu ada. Dan unit ini adalah kelas Royal Executive Class ya. Dan liverynya livery khas banget ANS ya. Kalau kita lihat livery ini adalah khas banget bus ANS. Dan di sini ada tulisan New Patriot TE ya. Travego Edition. Dan seperti biasa air suspension karena ini adalah Mercy 1626 air suspensi, teman-teman. Wah, gagah ya, ganteng. Dan sekarang kita ke belakang. Nah, di belakang ini juga menggunakan lampu model baru, teman-teman. Ya, modelnya seperti model agak jadul, cuman ini dikemas agak modern ya, teman-teman. Nah, ini lampu sennya. Ini kayaknya lampu sen apa lampu mundur? Ini kayak lampu mundur, ini lampu sen ya teman-teman. Dan nggak mengalir teman-teman kayaknya. Saya belum lihat posisi malam, tapi kayaknya ini nggak mengalir ya. Dan ini seperti dipakai dengan beberapa karoseri yang lain. Dan ini yang membedakan. Ini kenapa dibentuk gede gini ya? Hitam lagi. Tapi kalau kita lihat secara lama-kelamaan, keren banget sih. Dan ini ada apa ya? Ini apakah nyala atau gimana ya? Apa cuman ini aja? Nah, ini kayak ada tambahan garis ke samping gitu ya. Dan ini sama seperti depan, cuman ini nggak terlalu lebar. Dan ada mufflernya jadi ada dua, ada 4 kiri dan kanan. Tapi kemungkinan ini yang aktif yang ini ya teman-teman ya, karena kelihatan banget tuh ada abunya ya. Dan ini ada rongga-rongga udara untuk biar udara keluar dari udara masuk ya, biar panasnya keluar juga. Dan ini dia teman-teman emblem Morodadi Prima yang besar banget, karena di model Morodadi Prima yang lain tuh nggak ada ini teman-teman. Dan untuk model yang terbaru ini ada, besar banget ini emblemnya nih. Tuh, biasanya sih Morodadi doang, tapi sekarang ada logonya tuh ya, berwarna lagi. Dan ini seperti ada RGB-nya teman-teman tuh. Ya, ada RGB-nya. Dan sama seperti di Patriot, emblem Morodadi Primanya ada tuh di atas. Ya. Gagah, ganteng, keren. Kalau belakang nilainya adalah 9 kali ya. Malah 100 kali ya. 10 lah. Karena ini tampilannya saya suka banget di belakang ya. Suka banget tampilan di belakang nih. Mantap. Wah, ini gede banget nih rongganya nih. Agak berbeda dengan model Patriot yang sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman, bos ANS di depan saya ini menggunakan sasis Mercy 1626 air suspensi yang memang awalnya itu kita diinformasikan akan dirilis sudah unit Travego ini sudah sempat diinformasikan di akhir Desember 2021 teman-teman ya, dan baru terrealisasi di Oktober 2021 ya. Sempat bertanya-tanya Travego kapan keluar, dan akhirnya ANS telah merilis unitnya. Bukan main totalnya adalah 4 unit ya. Kita tunggu teman-teman ya, kita tunggu banget ANS ini line perdana. Dan rencananya besok akan ke kampung halaman, besok akan pulang kampung ya, besok akan ke pulang kampung 4 unitnya langsung untuk proses kir dan surat-surat perizinan agar bisa line perdana untuk Jakarta Padang, Padang Jakarta ya. Nah, oh ternyata pintunya bisa dibuka ya teman-teman. Jadi ada apa? Ada gagang pembuka ya di bawah itu, buat rahasia, buat supir biar bisa dibuka pintunya teman-teman tuh ya. Oh jadi ada pintunya. Pikiran nggak ada ya, ternyata ada teman-teman. Memang unik teman-teman. Jadi pintu supirnya itu gagangnya itu nggak ada teman-teman ya. Hangle-nya ya. Ini setelah dicuci digeser dulu teman-teman, karena akan bergantian dengan unit bus yang lain yang mau cuci. Kita geser dulu. Wah, mantap. Nah, jadi digeser dulu ya, biar ganteng, biar nggak ada cipratan dengan bis yang mau dicuci ini nih teman-teman ya. Wis, mantap sekali. Nah, jadi teman-teman, untuk spionnya ini nggak elektrik yang seperti Patriot yang sebelumnya yang bisa dilekukan. Jadi ini tidak seperti yang Patriot yang lain ya. Dan ini ada yang unik ya teman-teman. Dari lampu depannya ini entah kenapa diberikan aluminium nih teman-teman. Bukan aluminium, seperti plakat, warnanya krom ya. Mungkin biar lampunya seperti tegak ke atas gitu ya. Di kiri dan kanan teman-teman, ini diberi warna krom tuh ya. Tapi kalau seandainya lampunya lebih dikasih lebih tinggi lagi, atau ini lampu sen juga keren juga teman-teman ya. Tapi oke, pokoknya desain bis karoseri Morodadi ini keren, mau diapain aja keren ya, luar biasa. Yuk kita lihat seperti apa sih interiornya dari bus ANS di depan saya ini. Setelah tadi kita lihat keliling-keliling melihat bodi luarnya, sekarang kita yuk kita lirik bagian dalam dari bus di depan saya ini, Travego Edition bus ANS. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, lihat interiornya seperti apa ya teman-teman. Ini baru banget dicuci, jadi kita harus lepas alas kaki dulu ya. Bismillah, perdana kita masuk melihat interiornya. Oh, pintunya masih model ke depan ya. Oh. Nah, kita bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam armada bus ANS ya. Kita lihat yuk. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas alas kaki dulu ya. Nah, kita masuk ya. Model dashboardnya baru teman-teman. Model dashboardnya baru ya. Lebih elegan ini teman-teman. Ini nih, model baru nih teman-teman tuh. Dan nggak sempit loh teman-teman. Ini bahannya dop nih. Bahannya dop. Dan ini tempat bagasi driver nih bisa listrikkan di sini teman-teman. Terus ini ada entertainmentnya, ada AVOD, ada beberapa fitur. Wih, model baru loh teman-teman. Lebih gagah, elegan, seperti tank loh teman-teman. Ini setirnya, ini kursi driver, ada apar, ini kursi co-driver. Dan ini tinggi ya, naik 1, 2, 3, 4, naik 4 loh ya. Dan ini pintunya lebih besar dibanding yang lain tuh ya, nggak terlalu sempit. Dan kalau dibuka gini nggak ada pengaitnya di sana ya. Jadi kalau ada pengaitnya kan dia tutup sendiri ya, kalau ini enggak. Jadi harus benar-benar ditutup tuh. Tutup gini, gini, set. Nah, dan ini full kaca, 80% kaca ya. Bus ANS semuanya disekat ya teman-teman ya. Semua bus ANS itu disekat, tapi walaupun sekat ini masih kelihatan atas dan bawah ya. Jadi masih bisa, pandangan ke depannya masih kelihatan jelas ya. Mantap. Sekarang kita masuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia teman-teman, leg rest, 30 seat leg rest, ada USB charger, ada televisi yang cukup besar. Wih, lebih besar dari yang sebelumnya teman-teman. Untuk televisinya lebih besar dari yang sebelumnya, dari yang generasi sebelumnya teman-teman. Dan ini ada pegangan, karena ini TV-nya besar, jadi pengaitnya juga cukup besar nih tuh. TV-nya besar banget loh ini. Ada jam. Dan ini masih diplastikin banget. Walaupun dari plastikin udah rapi teman-teman. Ini 30 seat leg rest teman-teman. Ini bagasinya. Tuh. Dan nggak sempit loh ya. Tuh. Masih bisa lah ya. Tapi ANS ini belum tersedia AVOD. Dan kursi jumbonya ANS ini memang paling nyaman ya. Kursi jumbonya nih. Tuh. Empuk banget ini tuh, empuk teman-teman tuh. Bahan bludru dan kulit ya, semi kulit tuh. Kita ke belakang yuk. Nah, untuk di belakang ini ada smoking area ya. dan toilet. Namun tidak difasilitasi dengan coffee maker ya, dengan beda dengan ANS yang sebelumnya, teman-teman. Tapi di sini ada buat naruh minuman tuh ya. Dan smoking area ini cukup besar loh, teman-teman. Dan ini ada toilet tuh ya. Ini cukup besar loh ini. Tuh, ya, besar ini, teman-teman. 30 seat leg rest, teman-teman. Ada USB charger. Ya. Ya. Dan kursi ANS tuh yang sangat empuk banget. Jadi kalau naik ANS ke Sumbar tuh nggak berasa pegel, teman-teman. Nah, ini saya duduk di depan untuk pandangan depannya seperti ini ya. Ini dahsyat banget, TV-nya gede banget. Tuh. Ini TV gede banget nih. Ini kacanya tuh. Wah. TV-nya gede banget. Tuh, lihat. Ini AC tuh. Dan ini dia, teman-teman, selendangnya itu nggak ngalangin pemandangan untuk penumpangnya duduk di depan, karena selendangnya itu agak ke pintu, berbeda dengan beberapa karoseri lain yang benar-benar selendangnya itu besar gitu, sampai nutupin bangku penumpang depan gitu. Salah satu yang cerdas ya. Jadi kelihatannya selendangnya dikit ya, teman-teman ya. Mantap ya. Mudah-mudahan ada kesempatan buat naik bus ini, teman-teman. Kita nge-trip lagi ke Ranah Minang ya. Dan untuk pintunya pun juga full kaca nih. 90% lah kaca tuh. Mantap. Nah, tadi ya, teman-teman, interiornya ada AC, 30 seat leg rest, USB charger, smoking area, toilet, ada dua apar, ada P3K. Dashboardnya model baru, lampu depannya model baru, tampak depan model baru, samping model baru, belakang baru, semuanya baru. Punya TV yang gede banget, ada 2 unit. Buset, mantap ya, gede banget tuh TV-nya, luar biasa. Tapi nggak ada movie maker ya, nggak ada coffee maker seperti unit ANS yang lain. Yang sebelumnya ya, generasi sebelumnya tuh ada yang coffee maker, cuman ini nggak ada, teman-teman ya. Mungkin entah nanti akan dipasang atau seperti apa ya. Yang jelas ini unit keren, fresh, dan saya sangat menunggu line perdananya, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian video singkat saya untuk bus ANS yang terbaru. Sekali lagi saya ucapkan selamat rilisnya 4 unit terbaru bus ANS. Dan semoga ini bisa menjadi kebanggaan terbaru bus Ranah Minang ya. Dan semoga ANS terus maju, banyak pelanggannya, dan semakin jaya. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Langsung dari terminal bus Kampung Rambutan. Jaga kesehatan selalu. Oh iya, cobain naik bus ANS dari seluruh terminal di Jabodetabek. Harga tiketnya untuk yang Royal Executive Class ini tarifnya adalah 625.000. Salah satu yang lebih murah dibanding yang model yang lain ya, yang jenis leg rest ya. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe channel saya, Ridwan Nurman. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.